Assalamualaikum, kembali kita dalam Gosip Bola episod keempat bersama dengan saya, Izzin Azri, Amin Fuad, Jufri Juki dan juga Amir Arfad. Sebelum kita nak mulakan cerita gosip kali ni, baru-baru ni kita dikejutkan dengan kemalangan. Yang telah menimpa penyerang ataupun pemain JDT dan kebasaan lah, iaitu Syafiq Ahmad yang telah kehilangan anaknya, mak mertuanya dan juga orang gajinya akibat kemalangan. Sebelum kita mulakan, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Okay. Alright guys. Oh ya, yeah, tapi aku rasa macam dah baca doa pula, tiba-tiba nak gosip macam jahat pula. Baru lepas baca doa, tiba-tiba gosip lah. Nama tu tajuk dia gosip. Memang gosip pun. Tapi kita, tak, tapi kita mula mungkin bukakan dengan bukan gosip. Kau bagi yang nah confirm. Confirm. Tak, confirm tak apa, kita start dengan macam biasalah, dengan pasukan-pasukan. Okay. Kita start dengan Amir. Pasukan apa, PDRM. Ada cerita? Wah, takut lah. Tengok cuak ke PDRM lah. PDRM yang ketujuh latih tu je. Ada gosip. Pasukan mana kita nak start dulu? Kita yang paling senang lah, yang paling panas sekarang ni. Okay. Yakib lah. Terengganu lah. Yang confirm eh? Confirm. Baru tadi. Siapa seorang lagi? Terengganu orang. Syarul Nizam. Rohasni. Tiga orang confirm eh? Faisal Halim. Betul. Nick Akif dan juga Syarul Nizam. Okay. Cerita sikit, Matt. Apa yang nak cerita? Tak ada cerita apa. Itu lah ya. Itu je. Itu confirm transfer lah. Lain daripada tu, aku tengok ada pemain daripada Sabah ni, Petrus Citembi. Okay. Mungkin akan ke Terengganu juga. Ada ura-ura lah. Aku masuk sikit balik kepada Faisal Halim tadi. Okay, sah. 2 tahun kontrak. Okay. Sama juga dengan Nick Akif. Aku dengar 2 tahun juga kontrak. Dua-dua muda. Faisal Halim 22 tahun, Nick Akif 21 tahun. Faisal Halim main, kita tahu untuk Pahang, main sebagai penyerang dan sayap. Ya. 5 tahun bersama Pahang sejak 2015, akan memakai nombor 7, nombor yang ditinggalkan oleh Lita. Yes. Bermain ke semua 11 perlawanan bersama Pahang musim lepas. Untuk Nick Akif pula, menjaringkan 2 gol dalam 11 perlawanan bersama Kelantan di Liga Perdana. Pasukan yang minat Nick Akif sebelum ni, sebelum dia nak masuk Terengganu ni, ada dengar-dengar Selangor dengan Perak. Tapi dah confirm dengan ni pemain tengah, pernah main bawah 23 tahun, macam kita dah sembang sebelum ni. Dengar cerita kontrak dibatalkan oleh Kelantan. Kenapa mau dibatalkan? Dengar, tahu sebab tak, apa? Aku tak pasti kenapa dibatalkan. Aku rasa mungkin kita tahu Kelantan ada pengurusan yang baru. Jadi aku rasa bagi diorang, aku pernah bagi nak adjust orang, balik kot. Aku pernah bagi tahu kat korang, Kelantan punya pengurusan baru, mentaliti dia sedikit berbeza. Poin dia mudah, kalau kau tak nak main untuk Kelantan, kau boleh keluar. Ataupun mungkin dia nak balance balik dari segi kewangan pun. Mungkin sebab aku, kenapa aku cakap macam tu, sebab masa pengambil alihan Kelantan yang baru daripada yang lama, Zam Burger tu, kan, yang dia bagi tahu kalau import ni tak boleh main, kita nak bayar mahal-mahal nak buat apa, kan. Ibaratnya gitu lah. So maksudnya aku lebih nak ambil dari sudut positif. Mungkin persetujuan kata bersama pun mungkin juga eh. Mungkin dia dah kata kat Nyakib, okay Nyakib, kalau you rasa you nak main, sana, you can go, kita akan batal. Mungkin aku lebih berpandangan positif macam tu lah. Okay, Syarul Nizam ni pun katanya batal kontrak. Penampilan 10 kali bersama Kelantan, center back rasanya ni. Betul. Katanya prospek pemain pasukan kebangsaan juga. Betul. Center back. Yes, dia ni kan. So Terengganu dapat 3 pemain muda lah. Boleh nampak lah pasal national team. Nak tambah sikit, ada yang fans Terengganu kata ni Akin ni memang sesuai dengan Terengganu, dan sesuai untuk menggantikan tempat Litak yang ditinggalkan oleh Sanjar. Oh, Sanjar. Bukan Litak. Bukan Litak ke? Tak, yang Litak Faisal Halim itu. Dia kategorikan begitulah fans Terengganu ni, aku tak pastilah. Mungkin diorang sekali nak create gosip diorang sendiri lah. Okey, tadi selain Petrus Citembe yang daripada Sabah tu dan dikaitkan dia daripada Namibia, ada seorang lagi pemain dari team main Namibia tu. Ada seorang lagi pemain daripada Indonesia, tapi dia bukan Indonesian, daripada Liga Indonesia, Makan Konate. Jangan main, dia makan kau nanti. Berumur 29 tahun. Konate ni pun dia macam pernah dengar lah. Dia pernah main T-Team dulu. Dia sekarang dia main kat Indonesia. Okay. Klub yang disarung adalah Persibaya, tak salah aku. Okay. Pernah bersama T-Team menjaringkan 6 gol dalam 21 perlawanan pada 2016. Okay. Dia sebenarnya tak tua, 29 tahun tak salah aku, asal daripada Mali. Okay. Menjaringkan 29 gol bersama Arema di Indonesia pada musim 2018. Adik lama.
dan 2019. Okey, itu maknanya Terengganu memang setakat ni masih mengekang positif kata, lah ni. Kata-kata dia orang lah yang nak ambil bawah 30 tahun ni. Si Tembi ni pun 28 tahun. Yelah, masih lagi bawah 30. Ha, jadi okey lah kot. Okey, kita move on daripada Terengganu. Ada Izzy ataupun Jufri? Aku nak jauh sikit lah. Kita pergi border sikit lah. Comburi. Comburi bukan kelab Malaysia. Tak apa. Kita nak cerita pasal ada pemain kita yang main. Kita pemain ni. Junior Estal sah menyertai kelab Thailand. Putra Nadir. Ini dah memang dah confirm ke ni? Confirm rasanya. Confirm dah. Tapi yang awal-awal tu dia pergi. Yang sebelum ni dikabarkan nak ke Penang, yang nak KL. KL tu paling kuat lah sebab katanya KL. Dah training kat sana semua. KL ambil yang otak-otai. Capak semua dalam duit. Polis Nero lah. Kan eh? Polis tak, polis kita ada wakil. Polis Nero kita ada wakil. Jangan kacau polis. Polis jangan kacau. Kita fokus kat Comburi. Itu cerita tentang Junior Estal. Dengar sebab pemindahan ni juga sebab dia nak rebut balik tempat dia untuk pemain kebangsaan. Dia nak ada catch lagi lah. Ya. 29 tahun, boleh bermain sebagai pemain tengah dan pemain pertahanan. Betul. Bermain di England bersama pasukan division bawah sebelum menyertai Liga Malaysia bersama Sarawak. Ini cerita dia. Cerita selepas JDT, beliau kembali ke England sebenarnya untuk fokus kepada perniagaan sendiri kerana beliau turut bergelut dengan kecederaan katanya. Namun beliau kembali bermain bersama pasukan Liga bawahan England dan sekarang mahu fokus kembali bermain di Asia Tenggara. Pergi ke Penang boleh? Penang. Siapa Penang? Penang. Okay, mula kita pergi dekat dia punya lah jurulatih yang baru. Kita dah cerita dah minggu lepas jurulatih baru. Jurulatih baru. Oh, kembar Klopp tu. Ada orang gelak kan tu? Belum. Sorry, boleh. Ada baru. Baca. Nama dia Thomas Trucha, aku harap. Truka. Dia pasal muka macam Klopp kan? Muka macam Klopp katanya kan. Tapi harap Penang macam Liverpool lah. Ibarat gitulah. So kalau ikutkan dia dah ada ketujuh tim baru. So beberapa pemain untuk especially kuota import dia orang sebenarnya dah hampir penuh. So yang pertama adalah Casa Grande, Enric Dos Santos, Rafael Vito, ni yang kita cerita minggu lepas Ryuji Utomo dan yang dia ada tinggal satu lagi, kuota Asia. Yang kuota Asia ni katanya ada rumours ataupun gosip yang akan diambil daripada Jepun dan juga Turkmenistan. Tapi Turkmenistan tu katanya pernah bermain PDRM. Yes, betul. Nama dia Sedar Geldiev. Tapi okey, Thomas Truka ni sebenarnya dia daripada Czech Republic. Okay. Dia menggantikan Manzo Azwira sebab sebenarnya Pulau Pinang nak Manzo Azwira kekal tapi dia tak ada pro license. Syarat betul. Liga Super kena ada pro license. Betul. So Mamat ni umur 49 tahun, ada pengalaman sikit dekat Eropah di Czech Republic. Bersama pasukan dari Kenya sebelum ni sebulan sahaja sebelum meletakkan jawatan kerana diancam oleh penyokong pasukan kelab tersebut sendiri. Kelab sendiri baru sebulan. Bahaya Kenya ni . Dia tak tahu orang Penang. Habiskan nasi kandar. Dia tak tahu. Okey, lagi satu juga. Penang, Jafri Chu kemungkinan akan masuk balik ataupun mungkin dah confirm. Kononnya nak ganti Bobby Gonzalez. Dulu pernah main juga Penang. Tapi kalau nak tahu, Jafri Chu ni ada masalah tahun lepas nak masuk Kedah. Ingat betul, tak? Betul. Dia nak, lepas dia tu sign. Ada kontrak dan nak sign. Ada kecederaan apa dia tak masuk. So setahun dia tak main bola. So umur 23 tahun pernah bersama pasukan bawah 23 tahun berehat satu musim iaitu tahun lepas hampir menandatangani kontrak bersama setahun Kedah. Tak main bola tu tahun bila tu? Tahun 2020. Musim ni tak ada memang ramai pun tak main bola. Jadi okeylah, tak ada masalah. Tak ada lah juga main-main. Ada main liga ni lah. Amir duk seronok gelak-gelak dengan Jumi. Ada berita ke apa? Dah macam ni lah, yang macam masuk-masuk je ni. Bagilah satu main. Ada? Bagi ya. Kita pergi Kedah sat boleh ya? Kita pergi Kedah sat. Kedah. Okey, aku sat dulu Kedah ni. Aku dengar Ivan Zakaria ni maybe dia tak nak sambung kontrak dia dengan Kedah. Okay. Sebab Kedah dah offer dia tapi dia macam tak mau. Hati dia macam nak kembali kepada Lembah Kelang. Lembah Kelang pasukan mana? Kita tak tahu. Mungkin KL lah, mungkin KL. Mungkin KL. Keluarga dia hashtag homesick. Benda gosip, benda gosip. Katanya dengar pun macam itulah. Sebab apa, nasi lemak kamu baru sedap. Mungkin. Yes. Padahal dia tak tahu nasi lemak royal ada. So okay, untuk Kedah kita nak tambah sikit, okay, untuk kuota import tadi aku dah sebut tentang kuota import untuk Penang, Kedah kita ada kita kekalkan Renan Alves, yang ni yang kekal lah, yang kita kenal semua. Yang minggu lepas ataupun episod sebelum ni kita ada mention tentang Rabi Ataya. So basically tinggal satu lagi kota ASEAN untuk Kedah. Katanya Mark Klopp. Yes, ataupun Stefano Lillipali. Yang kau orang tak kenal tu. Dia tak kenal, orang marah tu. Tapi ni dah kita dah cerita lah sebelum ni kan. Okay. Aku masuk balik lah favourite kau orang Selangor. Rawilson.
Batuil. Batuil, yes. Rawilson, kapten pasukan Sabah yang berusia 26 tahun. Betul. Ada dikaitkan dengan pasukan Selangor, beraksi bersama Sabah sejak tahun 2014. Berumur 26 tahun dari pasukan, 21 tahun lagi dengan bersama pasukan Sabah. Selain itu dikatakan PJ City pun berminat. Yeah. So tak tahulah dia ke Selangor ke PJ City kan. Okay. Syarif Fikri is red. Ya. Yeah. Ah, dah confirm ah. 2 tahun kontrak, akan bergandingan dengan Ifadayo, top scorer. Ya. Yeah. Dia pun top scorer lokal. Top scorer. Berganding, berganding dengan Daniel Asri, top scorer lokal juga. Betul. Liga Perdana. So meletup ni. Tanya aku, semua tanya aku. Ya, Selangor. Okey, mudah aje. Kita tak ada masalah untuk menjaringkan gol, tapi kita ada masalah, okay, sorry. Selangor ada masalah untuk mempertahankan gol. Itu masalah Selangor. Jadi aku rasa kalau dia letak 3 striker ke 2 striker ke, insya-Allah. Tapi kita harap dia tak mencari yang defender yang top bolos lah. Top bolos. Top juga puji, dia nak cari top-top tapi dia pergi ambil yang Telerica tu, hampa boleh teruskan pujilah. Yang ni kita akan kecam bantainya, nak bagi chance-nya. Okey, Sandro mungkin kekal bersama Selangor tapi Selangor 2. Selangor 2. 37 tahun dan mungkin tak boleh main 90 minit dah. Mungkin sebab tu Selangor rasa nak guna pengalaman dia lah kot untuk Selangor 2. Matlamat Sandro duduk di Selangor 2 tu rasanya apa tu, matlamat untuk apa? Dia nak bagi macam budak-budak Selangor 2 ni masuk tengok Sandro tengah pump gym. Lepas tu dia tengok, ush, aku pun kena pump. Sebab dia umur 39, dia orang tu baru 21. Bau tiru. Bau tiru cantik wah. Tetu tu tak ada lah. Pump, pump, pump. Kau ambil sikit dumbbell tu, pump sikit. Tak boleh, gemuk tangan. Okey, ada lagi Zee? Selangor. Selangor lagi, katanya ada sign. Gosip-gosip. Gosip. Pada Switzerland lah, North Korea apa semua. Switzerland, Switzerland yang kau ni. Pasal ada satu trivia aku baca tu ada. Bukan kita pernah cakap yang pasal play-play Thailand tu kat Switzerland? Tak. Ini yang lain sikit. Nama dia Oliver Buff. Kena Oliver Bihoff je. Switzerland, pemain tengah, main attacking midfield. Current club dia Real Zaragoza. Kemudian di loan ke aku tak pasti. Grasshopper Club Zurich. Untuk tahun 2019. Okay. Dia berusia 28 tahun. Katanya kalau jadi sign ni, ini adalah pairing untuk Brandon Gunn. Katanya pairing untuk Brandon Gala di posisi tengah. Bukan Faisal Halim eh? Bukan. Halim Syari. Halim Syari, bukan Faisal Halim. Halim Syari. Halim Syari duduk bagus pandan dululah kata. Sabah. Sabah. Safi Sali. Betul. Ambil senyap ya, cerita sikit Safi Sali. Safi Sali main nak masuk Sabah. Dulu pemain Malaysia. Dia Sabah. Dia makan tok-tok. Legenda pemain Malaysia yang berusia 36 tahun bertekad untuk bermain lagi di Liga Super. Ya. Penjaring terbanyak Piala AFF tahun 2010 bersama pasukan negara, menjaringkan 6 gol main sebanyak 6 kali dan 5 kali sebagai pemain simpanan dan menjaringkan 1 gol musim 2020 bersama PJ City. Yes. Persoalannya Amir dan Jufri, aku tanya korang lah kan. Adakah Safi Sali masih lagi boleh bermain di Liga Super atau tiba masa untuk bersara? Boleh, tak ada masalah untuk dengan, bukan faktor umur lah sebab best dia lebih ataupun yang lebih tua seperti saudara Syukur Adan pun masih berkhidmat, tapi untuk pasukan, mungkin pasukan-pasukan yang inilah kan yang memerlukan pengalaman-pengalaman lebih ni, untuk aku Safi Sali tak ada masalah. Dia masih fit. Dia masih memberi sumbangan, mungkin bukan kederat yang seperti dulu lah, tapi certain game, certain time memang memerlukan experience dia. Ada lagi Zik? Sabah tak ada. Daripada pasukan lain, ada 2-3 lagi. Melaka United, Perak, Kelantan. Okey, untuk Melaka United masih mengekalkan Zainal Abidin. Okey, Zainal Abidin kekal. Kekal menerajui Melaka United lah. Kemudian untuk Copot tak ada ni. Copot tak ada. Safi Rahim tak ada. Apa cerita Safi Rahim ni? Okey, katanya dia nak tumbuh kelab sendiri. Dia beli. Dia bukan dia nak tubuh, dia beli. Beli, okey. Dia beli kelab M3. Okey, mungkinlah aku tak pasti kesahihan cerita tu kan. Tapi setakat ni rumours yang ada, itulah yang kita dengar kan. Dia nak beli kelab. Aku tak pasti. Dia nak jadi manager, coach, captain. Matlamat beli kelab tu sama ada dia nak main sekali dekat kelab yang dibeli ataupun dia sekadar untuk jadi owner. Owner duduk di bahagian management ke apa, aku tak pasti lah. Tapi setakat ni rumours dia begitulah. Kemudian keeper dia, Khairul Apek. Khairul Fahmi katanya pada awalnya tiada dalam perancangan Melaka, tetapi mungkin aku tak pasti ada peluang yang telah diberikan hasil daripada dengar desu-desu macam nak offer contract. Betul. Sambungan. So katanya Melaka akan cuba untuk offer contract kepada Apek dan Apek berharap sekurang-kurangnya
kalau ini last season dia dengan Melaka United, dia at least dia nak achieve satu piala lah dengan Melaka United. Okey, pemain import Osmani Fani. Okay. 26 tahun berasal dari Perancis, pemain tengah, pernah bermain di Liga Inggeris bersama Oldham Athletic dan Shrewsbury Town. Main UiTM tahun 2020. Main 90 lawanan untuk UiTM, tidak menjaringkan sebarang gol. Beraksi beraksi bersama UiTM lah. So aku tak tahu dia terror ke tidak lah. Satu gol pun tak ada, dia midfield kan. So okay, mungkin dia main DM yang, lah. Itu yang Melaka yang nak ambil tu. Tapi ini lagi satu aku nak tanya korang. Ini mungkin Jufri dengan Amir boleh jawab lah. Sebab Amir senyap ke kat ujung tu. Ada penyerang kebangsaan yang aktif dikaitkan dengan Melaka. Katanya, tak tahulah kau masa siapa. Penyerang yang aktif dikaitkan dengan Melaka. Aku kebangsaan. Aku striker tak banyak berada. Aku cuba. Okay, Mak Yoh lagi? Kau rasa siapa? Cerul dia antara. Siapa lagi? Jadi sekali penyerang kebangsaan yang masih aktif. Yang masih aktif dikaitkan dengan Melaka. Buka selain pada Mak Yoh. Tak adalah. Okay, korang kata Mak Yoh, ada lagi tak? Kan kau rasa memang Mak Yoh? Sebab Mak Yoh pun ada bincang dengan PJ City. Katanya. Betul. Tapi macam tak jadi. Aku dengar khabar tu. Mungkin Melaka lah kot. Mungkin Melaka lah. Hawa-hawa. Tapi mencari-carilah Mak Yoh, mencari-cari. So tapi jawapan ni Mak Yoh ke bukan ni? Tak ada jawapan. Tak aku tanya korang. Kau tekalah, teka. Lagi satu yang aku nampak mungkin Zakon Adha. Betul. Darren Lock dah masuk team lain eh? Tak pasti. Katanya dengan PJ City, Penang, PJ City ke mana tak? Okey. Aku ada sikit Kelantan FC. Katanya hari tu kau cakap pasal jurulatih daripada Itali. Betul. Ni kata ada penyerang daripada Itali. Dia nak bawa semua yang ni. Azuri punya orang. Sebab so tak tahulah, mungkin sebab tu dia berani buang ni Akif apa semua. Yes. Ada yang kata daripada daerah Brescia. Kau pergilah cari kat daerah Malaysia ni tengah collect DNA dari Eropah. Yang mai dari Jerman. Tak, tapi tu di Saturn Aden keluarkan ni. Dah lencong sikit ke tak apa? Tak apa, apa yang Saturn Aden dia cakap macam Pak Yah cakap apa? Dia macam tak berhati lah. Dia cakap sekarang ni semua klub-klub sibuk mengambil klub luar. Sedangkan dia cakap qualification dia orang tu macam mana. Dia cakap dia punya resume tu macam mana. Jangan jadi bodoh. Tak ada kerja kat sini, pergi kat luar cari kerja. Apa masalah? Eh, Raja Gopal pergi ini? Tak boleh kerja Brunei? Dalam Malaysia, kerja luar Malaysia. Simple. Jauh. Kalau alasan jauh, tak payah kerja. Berhenti terus. Saya presiden persatuan coach tau. Kalau you presiden, you patut dapat job lebih bagus daripada orang lain. Itu poin dia sebenarnya. Kalau betul you presiden, kan? Simple lah. Jangan jadikan isu rezeki orang lain. I mean, kau kena fight lah. Sama juga macam kita tadi ada berbual tentang survival of fitness. Coach pun kena ada survival of fitness juga. Kalau orang dah tak nak ambil kau, kau jagalah kau berapa banyak pun lesen kau ada. Okay, Perak last ni untuk aku last, aku tak tahu easy ada tak ada tambah. Taylor Regan. Taylor Regan. Okay, kenapa dengan Gen? Dia kaitkan dengan Perak lah. Menjaringkan 2 gol bersama Selangor musim lepas. Dua musim. Musim lepas. Bolos 19 gol dalam 11 perlawanan musim ni lah, musim 2020. Umur 32 tahun. Mungkin nak bergandingan dengan ni lah. Bukan, Mehmet kan Australia. Dia pun Australian. So, itu sahaja gosip pada minggu ni. Minggu depan kita bagi Amir lip lah. Dia duduk gelak je. Dia duduk gelak je dari tadi lah. Gelak lebih-lebih je lah. Bila cakap pasal Safi Salih, tengah-tengah. Dia getar. Aku dulu sepul. So, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Majulah sukan untuk Amir. Untuk negara.